Udah rumah orang gablak, garasi orang ada, kebun orang punya, pakai beli mobil. Ini mah omongan orang kesirian ini mah. Saya doain yang malam hari datang mulu dan besok pada kebeli mobil. Cuman orang punya rumah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung aja tancap gas gigi tiga karena emang kebetulan hari ini acara yang kelima. Alhamdulillah. Hari subuh, kuliah subuh, pagi udah pergi merat ke pelatihan pondok ragi, siangan dikit ke Pamulang, habis asar ngajar ngaji di rumah. Tadi habis isya langsung ke daerah Gagak noh, ke blok Pladen. Di Pladen, dari Pladen kemari. Besok pagi-pagi udah pergi lagi ke Leuliang Bogor. Pagi, johornya habis johor ke Cianjur Warung Kondang. Cianjur Warung Kondang, malamnya ke Cisaat Warung Kuda Sukabumi. Malam besok udah pergi lagi ke Magelang. Itu juga kalau ada yang undang. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini berkah dan mudah-mudahan ini malam peringatan Maulid yang bawa berkah buat kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabban, setelah sekian tahun kemarin kita dikurung, kita diungkap, dikunciin, ora boleh ngayap, ora boleh papa mondar-mandir gara-gara si Covid sama si Corona. Betul apa betul? Kalau kita pikir kemarin gara-gara Covid Corona, kalau kita pikir binatangnya orang kelihatan, virusnya orang kelihatan, tapi dampak dan efeknya luar biasa dan dahsyat. Betul apa betul? Sampai yang kerja pada dipecat, yang dagang kayak maling dudak-dudak sapo pepek camat terlarangan mulu normali. Lagi yang sekolah pada libur pada prek. Betul apa betul? Betul apa